jumpa di Nats, tetap berhenti dalam politik Indonesia. Dan ini kebetulan juga bisa satu perempuan lagi dengan generasi perempuan yang akan terlahir dari bumi dari suatu Zoom, kebukaan dan serta antusias para peserta seminar untuk mendengarkan dan menyimak materi ilmu serta pengalaman yang akan disampaikan sangat-sangat besar sekali. Siap. Pada teman-teman, pada nuansa indahnya suasana penuh keberkahan ini, kami mempersembahkan the Master of Public Speaking, Ustaz Happy Chatrayana Itiko. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat kalian berikut ini. Kita silakan standby. Kita akan fokus dan saya minta kerja sama anda semuanya. Saya bicara tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. What? Ahibati fillah, Nusantara merindukan tepuk tangan antum penuh berkah untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qail ar-rahman allamal qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qa'il inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim dan hormat tamu untuk seluruh insan yang mencintai Kampung Damai. Al-yauma hari ini, ketika seorang penyair pernah berkata, tajririyah bimalatas tahisuhun. Hari ini gaung penyair seorang al-mutanabi itu pernah berkata, tajririyah bimalatas tahisuhun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tidak sedikit orang di luar sana mereka berteriak, Pak Happy Chandra, bolehkah kami hadir gabung di satu aula Robito hari ini? Mereka berteriak, Pak Happy Chandra, kami ingin belajar tentang Samudra Kala. Mereka berteriak dari Sabang sampai Merauke, Pak Happy Chandra, bolehkah kami menyelami Darussalam ini seperti mereka? Ketika orang-orang di luar sana mereka mengatakan, Ustaz, bolehkah tanggal 6 siang itu kami duduk bersama mereka menyelami firman-firman Rabb Azza wa Jalla? Mereka mengatakan, Pak Epi Chandra, bolehkah kami duduk bersama ratusan santri-santri JMK dan MCC ini untuk menyelami samudra sang. Karena hari ini memang Allah menggerakkan kita duduk satu frame. Ketika antum melihat tulisan menarik di belakang ini, jemaah, selami samudra Darussalam ini dengan kafah, tidak setengah-setengah, brother. Ketika anda munculkan gambar ini, puluhan ribu alumni di bumi Monas 22 Oktober waktu itu, seluruh otaknya dia mereview, ya Allah, aku pernah berada di gerbang Darussalam Gontor itu. Dia mengingatkan ketika sang ibu memegang pundak anaknya dan dia mengatakan, nah, ya betah di pundak ini. Bukankah kalimat itu yang antum ingat sampai detik ini, Bipo? Pernahkah antum ingat 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau santri baru beberapa bulan atau setahun yang lalu, ibu itu pernah berbisik di telinga sang santri, nah,
yang mentari penuhi. Sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun, kau bertahan di bumi Darussalam ini, people. Mereka banyak yang cemburu dengan antum hari ini. Mereka ingin merasakan getaran energi doa sang kiai. Mereka ingin merasakan atmosfer Masjid Jami. Mereka ingin merasakan dan ingin duduk bersama antum hari ini. Maka hari ini, bismillah, anak al-fakir dari jana. Angkat tangan kanan antum dengan kolamnya, jawab. Irfa aidikum dengan kolamnya, kolam people, kolam, JMK FCC, angkat tangan kanan antum dengan kolamnya, angkat tangan kiri dengan kurusannya, amazing, turunkan kedua tangannya, dan hari ini, puluhan ribu alumni, orang tua antum yang menatap antum hari ini, mereka rindu kepalan tangan antum, people, kepalan temannya, people. Nusantara merindukan the power of takbir, Jum'iyatul Khutbah, Master of Ceremony Club, and all of my people here, takbir! Suara antum low 30% takbir! Turunkan tangannya tanpa suara. Satu menit pertama anda bicara, semua mata sorotan mata antum melihat ke depan. 600 pasang mata ini menatap ke depan. Kalau antum bilang Pak Happy, kau jadi berubah di satu menit pertama. Then, public speaking. Jadilah pembicara itu mengesankan di satu menit pertama. Andai kan tadi moderator mengatakan, Pak Happy Chandra, kami persilakan. And then I see here people. Ketika moderator antum bilang kepada Pak Happy Chandra, dipersilakan. Kemudian anda ngomong kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar public speaking ya. Jadi public speaking itu ngomong ya. Nanti teman-teman kalau mau ngomong, ngomong aja ke depan ya. Ini mikrofon ya, panitia tolong siapkan ya. Jadi ini penting ya public speaking, nanti kalau nggak cukup waktunya cari di Google juga banyak ya. Jadi ini penting. Kalau anak bicara kayak gitu ya akan terjadi apa? Panitia akan teriak, Ustaz, Afan Ustaz, jauh-jauh kau dari Jakarta, apa kau niat bicara di sini? Dan semua akan mengatakan, hadihi fursatun goliyalana, ini kesempatan emas bagi kita untuk menghancurkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz paham ya? Hei panitia, Ustaz Nadir, ini tantangan bagi pembicara di siang hari. Antum, kalau suatu saat akan menjadi influencer, speaker, dan bicara after lunch, habis makan siang, itu harus memainkan emosi audiensnya. Jangan sampai sleepy. Tahun lalu hadir di sini, ratusan mata semua menatap ke depan, no one sleepy. Karena apa? Semuanya dimainkan emosinya, semuanya fokus ke depan. Karena apa? Tulisan di belakang, speak with power. Lebih elegan dibandingkan tulisannya adalah public speaking. Kalau anak tulis public speaking, jangan sampai trauma terjadi lagi di zona anak. Karena apa? Di Padang Payakumbuh ada satu pesantren, ribuan orang hadir di situ. Tulisan di belakangnya, Grand Seminar Public Speaking. You apa yang terjadi? Saat itu anak duduk bersama kiai, tapi sorotan mata anak-anak hari itu enggak enak dipandang mata. Kiainya berbisik, Pak Heri Chandra. Anda tahu kenapa sorotan mata mereka enggak enak dipandang? Ada apa-apa salah anak? Karena mereka tulisan di belakang itu yang muncul, Seminar Public Speaking. Karena mereka mengira hari ini adalah Muharram. Anda tak mau ada muncul di otakmu kawan. Otakmu hari ini berkata, pasti Muharram. Karena Muharram, survei membuktikan people. Dari 2008, Anna Russo dari Sabang sampai Merauke. Ketika itu manusia melihat tulisan public speaking, banyak yang alergi dengan Muharram. Hey JMK, hey MCC, kita ketemu dua frame nanti hari ini.
Karena apa? Ketika ada muhadarah malam Jumat, brother. Muhadarah malam Jumat, apa yang terjadi? Kami sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Tanya, kenapa Pak Happy? Ada yang sakit, ada yang pura-pura sakit, ada yang sakit beneran. Seakan-akan malaikat Israel itu sudah mendekati dia. Dia takut banget untuk bicara. Survei dari UCLA, UCLA di Amerika Serikat, yang ditakuti oleh orang-orang Amerika adalah bukan kematian. Tapi apa? Bicara depan umum. Biasa aja kelihatnya, brother. Itu lebih bagus. Berarti kesimpulannya, bahwa Vera Istana Bogor standby. 1027 standby. I just wanna know. Anak akan pilih. Siapa yang akan maju ke depan, bicara, dan pakai mikrofon ini. Ini mikrofon, mikrofon yang gontor, bukan mikrofon yang anak bawa dari istana, people. Tapi antum melihat mikrofon ini seakan-akan horor bagi antum. Antum mengatakan, Ustaz, afwan ana la afham, Ustaz. Akan saya pahamkan sebentar lagi. Mikrofon ini akan kau pegang bicara depan ratusan mata hari ini, live on cam. Orang tua mau melihat, dan akan menjadi dokumentasi oleh tim multimedia yang bicara. Pasti antum bilang, Ustaz, biasanya Ustaz, pembicara itu perkenalan dulu, prakteknya di akhir. Nah, terserah saya. Siap ya, nak ya. Yang satu di baru siap ya, kak ya. Bismillah, kita mulai. Yang pertama maju ke depan people, bisa JMK atau MCC, adalah 5, 4, 3, ada di antara antum yang lagi baca ayat kursi. Padahal antum udah biasa maju ke depan, kenapa antum sampai tiba-tiba antum takut gara-gara tulisan on air hari ini, speak with power, stand by please. Berarti kesimpulannya, ada titik warna merah di zona atas sana, people. Pasti antum mengatakan, Ustaz, anulah afamus, anulah hukum. Titik warna merah ini ditakuti amanah, anak UI, jurusan komunikasi semester akhir. Ketika kami angkat ini alat, ini pointer di mana-mana ada, people. Tapi hari itu horror bagi seminar public speaking. You tahu, karena titik warna merah ini adalah jembatan emas untuk mengenal berapa jumlah peserta yang menatap kami hari ini. Maka titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Anda berasa konser hari ini ya. Kita mulai, people. 5, 4, 3. Yang pertama maju ke depan di segmen hari ini ada 5. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Semakin antum menunduk, itu yang akan saya pilih. Semakin antum pura-pura enggak tahu, itu yang saya pilih. Semakin antum menunduk, itu yang akan saya pilih. Semakin antum pura-pura nulis, itu yang saya pilih. Semakin antum yang tengok kanan kiri ada yang, itu yang saya pilih. Tapi semakin antum menatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. 3, duduk dengan tegang gontoriun. 2, yang pertama maju ke depan adalah bisa gontor 1, bisa gontor 2, bisa MCC, bisa JMK. Ini dia orangnya. Jangan tolak ini laser dan maju ke depan. Bismillah. Yes, saya temukan orangnya. Dari cara duduk, sorotan mata, aneh yakin dia adalah next speaker di Indonesia. You, brother. Alhamdulillah. Hey, gontor 1 dan 2, semua mata tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Padahal ini pernah terjadi tahun lalu di sini, tapi antum banyak juga yang terhipno dengan satu alat ini, people.
Berarti kesimpulannya apa? Banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan, tapi otaknya masih yang kemana-mana. Fokus kembali. Antum siap belajar hari ini? Bismillah, kita mulai segmen kedua. Tulisan yang menarik muncul di layar sana adalah ini dia people yang kami rindukan dari generasi JNK dan MCC adalah tiga kata ini. Ketika kami tanya, are you ready? Maka jawaban antum dengan powerful mengatakan, yes sir. Tapi, udah azan. Cepat kali waktu kita ya. Kita break dulu, kita lanjut nanti habis azan.